pattern base-nya ya buat dasar. Ya. Di sini 6 1 2 3 square-nya 6 1 2 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini 8. Ini dasarnya ya. Jadi ini 8 square. 8 square. 8 square, 8 square, 8 square, 8 square, sini 6, 6 square. Di sini 6 square ya. Kita buat ini ya. Basicnya. Kita akan buat dari tengah-tengah dulu. Jadi sini kita bagi sini, kita akan buat dari sini. Dari tengah sini dulu kita buat. Kenapa? Karena kita nggak tahu persis kanan kirinya berapa. Kita jadi buat di tengah ya. Kita ambil ya, kita bikin square. Kita ambil dua dulu ya. Kita bikin square seperti ini, seperti biasa ya, bikin square. Ini buat di tengah, yang di tengah-tengah ini ya, saya tekuk dua ya, tali-talinya ya, ininya. Seperti ini ya. Lanjut kemana aja sama ya. Ini kita mau bikin ke kanan 4, ke kiri 4 ya, 8 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin 4 ya. 4 piece ke kanan, 4 piece ke kiri ya. Oke, ke 4 sini sudah ya. Kita balik lagi, kita bikin 4 sini ya. Kita balik ya. Jadi ada 8 kanan kiri ya. Nah, ini satu. Jadi nanti kita bikin lagi tiga. Jadi 8 ya. Ini sudah 8 ya. Sekarang kita ambil lagi ke sini pinggir. Ini ya. Ini karena sedikit jadi di sini kita kasih tadi kurang lebih kita 30 cm ya di sini ya. Kita kurangin ya. Jadi di tengah tambah 30 cm sini untuk sini. Karena nggak mulainya dari tengah, ya. Jadi ini baris kedua ya. Kita bikin seperti itu. Ya, intinya kalau seperti ini udah tahu ya, bikin square square square. Banyak saya sudah bikin tutorialnya, hanya mungkin hitungan ininya, square-nya yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini kita akan buat seperti tadi, 8 lagi ya, beberapa baris. Okay, base-nya seperti ini ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 6 ya, di sini 6 juga. 1 2 3 4 5 6 6 juga. Terus di sini 6 juga ya. Di tengah-tengahnya ini 8 ya. Jadi seperti ini sudah base-nya. Jadi ini seperti ini ya. Di sini 8. 8 ya. Terus 6. Terus 2 ya. Jadi base-nya seperti itu 2 6 8 8 ya. Saya gambarin diagram ini ya. Di sini 6
2, 8, terus di sini 8, di sini juga 8, di sini juga 8, ya, sini 8, terus di sini 6, terus di sini 2, ya, di sini juga 2, di sini juga 2, ya, jadi dasarnya seperti ini, 2, 6, 8, ya, ini base-nya ya, kita mulai sekeliling ya. Di sini kita mulai dari 2 ini. Seperti ini ya. Ini yang pendek ya. Terus di sini kita bikin lagi. Jadi semua yang arah ke atas kita bikinin square-nya ya. Ini kita bikin seperti ini. Ini di corner ini ya, bukan di corner ya, jadi di 2 ini. Nah, kita bikin seperti ini ya. Terus kita lanjut ke sini. Jadi semuanya dibikin square, nggak ada yang kelewat ya. Jadi bentuknya sedikit bergelombang di sini. Jadi kalau di crochet ini seperti adding ya, adding stitches ya, satu dua ya, satu jadi dua ya. Nah ini seperti ini. Jadi nanti ke atasnya itu dia melebar. Jadi kita bikin square around ya. Nah, ya. Di sini. Ini yang 2, kita bikin 2 ini. Terus muter lagi. Sama persis lagi, ulangi lagi, repeat sampai ketemu yang tadi ya. Ini repeat yang di tempat yang 2 ini. Ya. Ketemu sampai 2 yang ini tadi. Diteruskan ya sampai muter. Sampai ke sini lagi, ketemu di sini ya. Jadi yang 2 ya, yang tadi 2 ini jadi seperti ini.
jadi ada tonjolan ya, ada 4 sisi ya. Pesan ini kita bicara yang 2 ini ya, saya jelasin lagi di sini supaya nggak bingung ya. Jadi dua-dua ini ada ya, yang 2 ini di sini ya, di sini jadi ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1 ya, jadi membentuk seperti ini. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1 ya, di sini 1, di sini 1, di sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Jadi dia membentuknya seperti ini. Nah, ada tonjolan di sini. Ya, ini baru satu sisi ya, semuanya seperti itu. Jadi di sini ada di sini kan ada seperti ini. Di sini 1, di sini 1, di sini pun ada 1. Ya, jadi sini, yang ini, yang di sini ketemu 2. Jadi dia seperti ini. Sini 1 lagi, di sini 1. Terus seperti ini ya. Ya, tadi seperti itu contoh diagramnya. Putaran ini, putaran seperti ini row 1 ya. Row 1 ya. Sekarang kita buat row 2 ya di sini. Kita buat lagi masing-masing sama puter. Jadi seperti ini ya, di sini jadi ada 1 lagi puter ya. Kita buat row 2 sama seperti row 1 ya. Sini ya, saya udah naik beberapa. Ada satu row pertama dan row seterusnya sama seperti row atas ya. Sampai sini ya. Sudah terakhir. Tingginya suka-suka ya, suka berapa? Suka-suka kalian. Jadi ini saya tingginya saya nggak hitung berapa. Saya mau kasih ring di atasnya ya. Jadi ring ini saya masukin di sini. Ya. Jadi ini saya mau masukin ring. Seperti ini ya. Ini nanti saya sambung. Nah, ini. Dulu nanti saya sambung ya. Ini seperti ini. Kita masukin ring lagi di sini ya. Nah, ini melingkar seperti ini, semua dilingkarin ya. Yang pendek ya, saya mau sambung aja. Kita doublein ya. Kita doublein seperti ini. Nah, kita doublein seperti ini. Ini kita masukin sini. Nah ya, saya sambung seperti ini ya. Jadi kita doublein di posisinya. Jadi ini udah panjang ya di sini. Ini ya. Terus kita masukin di sebelahnya. Nah, kita ini sekeliling seperti ini ya. Sudah semua ya. Ini sudah masuk semua, sudah melingkar. Di sini supaya buat penekan supaya nggak copot. Saya masukin seperti ini ya. Ini seperti ini tadi, kemarin sudah masuk seperti ini ya. Kita ulangin lagi, kita bikin motif ya. Seperti ini ya. Ini ya. Terus kita masukin lagi sini. Kita double. Masukin sekali.
tusuk dua kali. Terus ke sini ya. Sini. Terus kita gunting ya. Saya ulangin ya, ini di sini. Kita masukin di sebelahnya, kan kemarin sudah masuk sini. Kita masukin di sebelahnya. Ya. Terus kita masukin sini. Kita masukin dari sini ya, dari bawah tadi, dari atas. Salah. Kita masukin dari bawah seperti ini. Ya. Masuk ke bawah sekali. Masukin lagi ke atas. Terus kita masukin seperti ini. Ya. Oke, itu seperti ini seluruhnya. Ulangi sekali lagi, ini masuk ke sebelah. Ini ya, kita masukin seperti ini. Kita masuk seperti ini ya. Kita kebawahin. Ini mah cuman buat variasi ya. Jadi variasinya bisa suka-suka kalian. Nah, ini kita seperti ini sekali. Sekali lagi. Nah, ini ya, seperti ini ya. Sudah seperti ini ya, tinggal kita gunting aja ininya, excess-nya ya. Sisa-sisanya. Kita gunting. Nah, nah, kita saya sudah sekeliling, sudah beres ya. Nah, sekarang tinggal di sini masih kelihatan besinya ya. Kita akan cover lagi dengan ambil lagi band yang lain ya. Masukin lagi di sini ya, satu band ini maksudnya band ininya ya, tali plastiknya ya. Sini kita seperti ini. Kita silangin seperti ini balik ya supaya ketutup semua. Jadi saya masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan ada silang seperti ini. Tapi saya jalan satu dulu ya, satu sisi dulu. Seperti ini, saya masukin dulu satu per satu. Nanti baru disilang ya. Nah, seperti ini. Ya, saya cover dulu satu per satu ya, ini ya. Jadi nggak kelihatan besinya. Terus sampai melingkar ya. Sudah sampai sini ya, sampai yang awal ya. Kita tinggal iniin aja. Kita tinggal slipin. Ups. Kita tinggal slipin aja kemana ininya ya. Ikutin arahnya aja, slipnya kemana gitu. Oke. Ya, tinggal satu sisinya lagi ya. Kita gunting secukupnya lagi. Nah, ini satu sisinya kita slipin seperti ini. Satu sisinya ya. Ini tadi ke sana sudah, sekarang satu sisinya silang seperti ini ya. Kita masukin di tempat yang sama. Hanya sekarang silang ya. Nah, seperti ini jadi silang. Ya. Kita masukinnya silang. Terus lagi sampai ketemu di tempat yang baru masuk ya. Jadi tiap ini kita silang seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi ini ke cover ya. Semua seperti ini ya. Ya ya. Saya tinggal selap-selipin aja. Sudah sampai sini, kita tinggal selipin aja ya. Tinggal kita selipin kemana gitu. Supaya tuntas. Selesai gitu ya. Ini excessnya kita gunting. Nah, kita tinggal selipin ke arahnya aja, diikutin ke ikutin, kita tinggal selipin ikutin arahnya aja ya, supaya kuat